Bekas Ahli Parlimen Sipitang juga yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah atau USIA, Datuk Sapawi Ahmad diumumkan sebagai tokoh Mahal Hijrah 1445 Hijrah Sabah tahun ini. Sapawi yang pernah menjadi yang dipertua Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM ketika ditemui pemberita terharu apabila dimaklumkan mengenai perkara itu semalam. Katanya sepanjang pelibatannya dalam gerakan dakwah itu, beliau tidak nampak apa sumbangan besar dirinya. Tambahnya, mungkin jantan kuasa membuat penilaian kerana beliau aktif dalam kegiatan dakwah menerusi NGO bermula pada tahun 1980-an sebagai yang dipertua ABIM. Dalam pada itu, beliau turut mengulas cabaran dakwah menerusi kegiatan NGO pada masa kini adalah jauh berbeza berbanding dulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menerima anugerah itu pada Majlis Perhimpunan Mahal Hijrah 1445 Hijrah Peringkat Negeri Sabah 2023 di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu Sabah hari ini. Alhamdulillah, saya rasa syukur kerana diberi peluang untuk menerima anugerah ini. Sebenarnya saya masih lagi rasa sedikit terharulah oleh kerana saya baru maklum pun semalam. Artinya bukannya dimaklumkan di awal lah, tetapi so saya tidak merasakan sepanjang keaktifan saya bersama sekali dalam gerakan dakwah ini. Saya tidak nampak apapun yang sebenarnya sumbangan besar saya. Tetapi mungkin jawatankuasa dapat menilai kerana saya aktif dalam kegiatan dakwah ini bermula pada tahun 1980-an. Sebagai yang dipertua ABIM tahun 82 hingga tahun 90. Dan saya berehat oleh kerana saya di jadi pengarah Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri. Dan selepas itu saya menjadi calon ADUN dan seterusnya 5 penggal sehingga Parlimen 20.